Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur melakukan pembersihan sampah di situ Rawabadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Rabu 12 Maret 2014. Pantauan berita jakarta.com, belasan petugas nampak bahu-membahu membersihkan sampah yang langsung diangkut menuju truk untuk selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA Bantar Gebang. Ya, kurangnya kesadaran masyarakat ditambah belum adanya fasilitas tempat pembuangan sampah sementara membuat warga membuang sampah sembarangan. Alhasil, kawasan situ Rawabadung yang sejatinya bisa menambah keindahan kota nampak kumuh dan kotor. Sardi, koordinator pembersihan sampah situ Rawabadung mengatakan, sampah yang diangkut perharinya bisa mencapai 9 kubik. Lebih lanjut, Sardi berharap agar warga tidak membuang sampah sembarangan. Tadi bisa dijelaskan, Pak, tadi pengangkutan untuk hari ini, Pak, tadi? Ya, pengangkutan hari ini ya kira-kira satu truk lah. Satu truk dalam seminggu bisa dua kali. Ini sehari bisa sampai berapa kubik sih untuk di sini, Pak? Ya, bisa 9 kubik lebih. 9 kubikan lah. Ini untuk kendalanya sendiri apa sih, Pak, kalau di angkutan di dekat danau ini? Ya, satu kita Medan, keduanya ya apa ya? Curam juga gitu kan. Iya. Saya mengimbau kepada warga jangan buang sampah di waduk atau buang sampah sembarangan gitu. Dari Jakarta Timur, tim berita Jakarta melaporkan.